Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba merubah nama email kita, ya. Merubah nama email kita. Pertama, kita klik setelan, ya. Kita klik setelan. Kemudian, kita coba masuk ke bagian Google. Nah, ini dia. Kita klik bagian Google. Setelah kita klik, nanti di bagian Google ini akan muncul email yang ada atau nama akun kita yang ada di HP kita yang terbaca oleh orang lain. Baik, kali ini saya akan mencoba seperti ini akun saya. Ini ada beberapa nama akun saya. Akan saya coba yang pertama itu Irwanto Hadi 49. Baik. Setelah klik, kemudian kita klik kelola akun Google Anda. Oke, kita tunggu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita coba ubah yaitu dengan cara info pribadi. Kita klik, ini ada info pribadi, ya, kita klik. Nah, ini ada nama, ya. Kebetulan untuk foto pun bisa kita tambahkan, ya. Oke, kita coba nama. Kita ingin ganti nama kali. Kalau nama ini kita klik, kan sampai seperti ini. Baik, kita coba ganti nama depan Irwanto Hadi. Irwanto Hadi, ya. Sini saya klik SDS. Sorry, Irwanto Hadi SDN Bangkal 05. Nah, ini kita klik. Kita klik simpan. Di sini akan ada tulisan yang mengatakan mungkin perlu waktu agak lama untuk menampilkan perubahan. Ini tidak masalah. Nah, maka itu yang penting kita sudah klik simpan. Ya. Kalau kita sudah yakin sudah mengklik simpan, maka kita bisa keluar, ya. Keluar dari akun Google kita, ya. Oke, seperti ini, ya. Oke, kita klik close, hilang. Kita coba lagi, misalkan mau mengganti. Nah, udah berubah ternyata, ya. Irwanto Hadi SDN Bangka 5. Baik. Kali ini saya akan mencoba merubah kembali sama kayak tadi. Ya, kita mau mencoba ganti nama, nambah foto. Sebaiknya kita tambah foto anak kita, masuk lagi kembali ke akun Google. Oke, dari awal deh sebelumnya. Kita pakai foto anak kita, kita masuk ke klik setelan. Setelah klik setelan, kita masuk ke akun Google. Kita klik akun Google kita. Oke, ini sudah masuk. Terus klik apa? Klik kelola akun Google Anda. Klik. Oke, kita yang mau kita ubah adalah yang ini, ya, kita mau ubah. Oke, atau kita ganti deh jangan ini. Kita coba email yang lain. Ya, kita coba akun ini kita beri foto, ya. Irwantoh80@gmail.com. Klik kelola Google akun Anda. Kita klik kelola akun Google Anda, kita klik klik info pribadi. Lalu kita klik gambar tambahkan foto Anda. Oke. Kita klik. Kita klik tetapkan foto profil, kita klik pilih foto. Kita klik galeri. Lalu kita coba klik foto yang mau kita pakai, misalkan ini. Klik terima. Ini pakai masker, ya, karena kita menyesuaikan dengan kondisi corona saat ini. Oke, kalau sudah kita langsung kayaknya udah nggak ada masa, kita klik close sebelah kiri pojok atas. Nah, sudah ada fotonya, ya,
Jadi emailnya sudah diberikan foto. Begitulah paparan dari saya. Oke, terima kasih.